Dah lama berdendam dengan Kiamat. Ya. Tak sangka pula dia sampai melampau macam ni. Tali arwah Kiamat tu di rumah dia. Bukan tempat lain. Macam Pak Uzi masa muda. Aku masa muda dulu panas. Tapi ada akal. Nanti bila dia dah tua, nanti dia jadilah macam Pak Uzi. Kalau dia sempat tua. Kalau dia ikut jejak Kiamat tu. Salah ke mati pertahankan maruah? Haris, dari tadi aku tengok kamu ni resah aja. Itulah dia. Semenjak Rizal Man dah ambil kawasan Ahmad ni, dia dah mula kacau kawasan saya pula. Dia pukul kau juga? Tak. Tapi dia dah mula buat taktik-taktik biasa dia. Kacau sana sini. Sabotaj. Macam-macam lagi lah. Sekarang ni, tanah kawasan saya tu, itu je yang diperlukan untuk lengkapkan projek besar dia tu. Gila tamat betul di zaman ini. Bukan besar sangat pun tanahnya tu. Ya, betul. Tapi tanah tu penting. Sebab dia dah mula bincang dengan tauke-tauke besar yang setuju nak fund projek mega dia ni. Kalau Ahmad yang kuat melawan tu pun dia dah kalahkan, saya ni hakulah sangat. Saya dah dengarkan cerita hari tadi. Rasa macam nak hantar juri zaman tu. Apa yang kamu nak hantar? Hantar kepada dia lah. Tak peduli apa pun. Api kena peduli. Ahmad itu ramai pengikutnya. Masa dia nak hentak Rizal Man itu, ramai pengikutnya ikut dari belakang. Tapi apa terjadi kemudiannya? Ahmad dibelasah mati oleh geng Rizal Man. Orang dia yang ramai itu tak dapat buat apa-apa pun. Ayah tahu kamu masih panas malam ni. Ahmad tu dah macam dah abang api. Dia banyak aja api aja. Aku tahu apa yang dia ajar tu. Ilmunya datang daripada aku juga. Dah tu asal ayah tu dia relax je macam ni. Ini bukan soal relax. Ini soal melihat situasi. Situasi apa lagi? Situasi sekarang ni. Malam ni ayah baru balik dari tahlil arwah anak buah ayah Ahmad. Dan ayah tak mau besok ayah kena buat tahlil arwah anak ayah. Faham? Uzi, Fiz. Lama tak jumpa, kan?
Kau apa khabar, Rizaman? Macam inilah, Pak Uji. Lama makin kaya. Gerak kau, eh? Saya tak puas hati ke? Rizaman, Haris ada datang jumpa aku. Oh, Haris. Haris Tiger. Dia kata kamu ganggu sekolah dia. Ozi, saya sebenarnya saya tak ada rasa takut, saya tak ada rasa pelik. Bila tak jumpa Pak Uzi mengadu, Pak Uzi tak ada, tak ada rasa apa-apa Pak Uzi. Pasal apa? Pasal si Ahmad tu pun, at least dia datang jumpa saya gentleman face to face. Taulah betul. Awak nak jantan. Lepas tu kau bunuh dia. Kau ada bukti ke? Aku ada bukti, semua orang tahu, bro. Baguslah kalau macam tu. Semua orang takut dengan aku. Termasuk juga dengan si Haris Tiger tadi. Jadi zaman. Tak ada tempat lain ke? Pak Uzi. Pak Uzi kena ingat tak, Pak Uzi. Apa yang saya buat sekarang ni, Pak Uzi? Pak Uzi yang ajar saya ni tau. Saya ingat tak? Kalau kau ni anak didikkan aku, kenapa kau tak ikut aku masa aku cuci tangan? Apa? Ada yang tak betul cakap aku? Tak, betul. Betul, betul Pak Uzi cakap. Cuma sekarang ni Pak Uzi, Pak Uzi ambil saya daripada saya budak tau. Pak Uzi ajar saya cara hidup, cara survive, surviving yang kuat. Kau ingat ke? Rizama, kamu takkan kuat walaupun 1,000 orang ada belakang kamu. Kamu takkan kuat walaupun ada beribu ringgit dalam akaun kamu. Ya, macam inilah Pak Uzi. Saya nak beritahu Pak Uzi, atas dasar saya nak balas jasa budi Pak Uzi ini. Tu pintu rumah saya yang sebesar alam tengah tunggu Pak Uzi tu. Pak Uzi keluar dari rumah saya sekarang. Cuci tangan, buat cuci tangan lah Pak Uzi. Abi, ingat apa yang ayah cakap semalam? Jangan bermain dengan api. Kita bakar diri tu. Kita kena bela lah kematian Cik Ahmad tu. Malaysia ni ada undang-undang, ada polis, biar ada orang yang siasat. Mana boleh ya. Rizalman tu licik, banyak kali dah dia tu terlepas. Habis? Kamu nak serang Rizalman? Oh, Naya kan ada. Siapa? Megat Beruang dah masuk tablet. Padri Panther dah pergi Jepun. Ramli Sodok, kanser tahap 4. Zila Zirafah berpenyakit sampai pakai lampin. Kita dah tak boleh buat apa-apa. Kalau ayah tak boleh buat, biar api je lah buat. Sebab itu, ayah nak api buat sesuatu untuk ayah. Haris cerita pasal dia syak Rizalman ada letak spy kat sekolah itu untuk pantau gerakan Haris. Kau masuk sekolah tu, kau daftar belajar di situ dan kau cari siapa spy Rizalman sampai dapat. Apa gunanya, ayah? Nanti kau tahu sebab apa ayah buat benda ini. Adik, ini bilik pengetua ke? Agak. Eh, Api. Ha, terima kasih ya, datang. Kau masuklah.
budak baru eh? Nama kau siapa? Aku tanya eh, nama kau siapa? Kau siapa nak tahu nama aku? Oh, gangster. Eh, kau budak baru. Buat cara budak baru. Hormat sikit sini. Kau faham? Sekarang umur berapa ni? Hmm? Gaya macam budak dah jadi 5 je. Eh, wah. Kau belum sampai sehari, kau dah kerek. Kumpul kau kat sini. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Awak student baru kan? Encik Hafiz. Ya. Yeah. Selamat datang. Macam mana sekolah? Hmm? Boring. Tapi masih tak boleh nak camlah siapa spesies di zaman tu. Oh. Lagi? Itu je lah. Cikgu Su, apa cerita? Cikgu Su? Janganlah buat-buat tak tahu pula. Sambil-sambil supaya tu sambil-sambil lah usah dia, ya. Dia dah kahwin kot. Belum lagi. Amboi. Yang itu kamu dulukan, ya? Yang ayah suruh? Alah, yang nak cek status dia senang. Kerja yang ayah suruh tu macam susah sikit lah. Susah-susah lah. Dia menyelam minum air, ya? Salam dengan cium tangan mak kamu. Is, belajar elok nah. Ni, kami pergi dulu. Kami juga dulu dah. Anak mak rupanya. Tak sini belagak macam gangster. Apa hal? Tumbuk orang. Kau nak tumbuk aku? Takutnya aku. Yang kau nak sindir-sindir aku kenapa? Oh, itu sindir. Kau dengan aku sama. Masalah? Aku tengok muka kau dari first day masuk kelas. Aku terpaksa. Masjid to you. Kalau aku berjaya buat benda ni, aku akan kaya.
Ya, engkau tu dah berpuluh kali dah aku dengar. Tak berjaya juga. Eh, kali ni confirm jaya punya lah. Yalah, apa function apps kau ni? Kau nak tahu? Okey, macam ni. Apps aku ni senang je. Dia untuk orang yang cari masjid yang berdekatan. Contohnya, kalau kau nak pergi Terengganu. Lepas tu kau tak biasa sangat jalan kat sana. Lepas tu kau nak solat asar pula. Apps aku boleh tolong. Dengan apps aku ni, kau keluarkan je phone kau. Kau tekan, 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 tekan. Di manakah masjid yang terdekat? Bila kau dah tekan, kau klik je masjid ni. Lepas tu, dia akan kaklik, 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 kaklik dekat sini. Pam, keluar terus. Masjid yang dekat dengan kau. Dan kau boleh pergi solat dengan selamat dan tenang. Power kan? Power jugalah. Eh, tapi kan kalau kau power programming, kenapa kau ambil SPM lagi? Aku belajar semua ni sendiri je. Lagipun aku masuk kelas ni nak dapatkan CJSPM je. Lepas tu boleh aku masuk universiti. Okey, good luck. Okey. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Diego. Ya. Cikgu Su. Ya, Hafiz. Macam mana nak start, eh? Okeylah, okeylah. Ni, macam ni. Apa kata awak dengan saya pergi keluar minum? Hafiz, saya cikgu awak. Come on, lah. Awak lagi muda daripada saya kot. Lagipun ini bukan sekolah biasa. Dan banyak sangat students macam awak yang dah ajak saya keluar. Dan semua reject? Dan satu je saya nak cakap. Ya, memang sekolah ni bukan sekolah biasa. Tapi tujuan dia sama juga. Untuk cari ilmu. Itu je. So, fokus on that, Hafiz. Oh, I see. So far belum ada suspek lagi, ya? Tapi Api dah listkan dah suspek-suspek yang Api syak. Siapa? Tengok aku kan. Ah, melaksanya. Eh! Kau apa hal? Apa hal kau? Apa? Sorry, wang. Saya tak perasan. Abang pula. Apa dia kahwin dengan kakak kau, apa? Sorry, pakcik. Pakcik? Ajar dia, Den. Kau ingat aku lahir tahun 60-an ke, apa? Kau yang langgar dia. Kau lah salah. Apa hal? Apa kan dia? Apa? Apa? Muka tiup lagak yang sengah. Mang, ayah kau sihat? Sihat. Alhamdulillah, sihat. Kita salam dia, ya? Baik, baik, baik. Kami minta dulu, deh. Api. Assalamualaikum. Hafiz? Saya. Muza?
Faiz. Hey. Remy? Remy? Amin? Cikit? Mariam? Beto? Hafiz? Kenapa awak dah setuju nak keluar dengan saya? Saya nak bawa awak ke satu tempat. Yes, saya dah agak dah. Sekolah ni memang luar biasa. Tak. Saya nak awak pergi jumpa Remy. Mungkin awak boleh tolong dia. Boleh. Cikgu tahu dia dekat mana? Tahu. Saya selalu pergi sana. Saya memang tak boleh nak pergi kelas lah, cikgu. Remy tak nak ambil exam ke? Bukan saya tak nak, tapi saya kena kerja. Kalau tak, macam mana nak bayar sewa? Remy tak nasihatkan ayah Remy lagi ke? Dah bubuih dah saya cakap dengan dia. Tapi itulah nak buat macam mana. Dia macam tak kisah dah pasal family saya. Aku dengan bapak kau. Remy. Ayah aku tak judi. Habis semua duit dia main judi. Faham? Kita nak buat apa sekarang ni? Remy tu pandai. So I hope dia bolehlah datang kelas. Awak nak tak keluar minum dengan saya lagi? Gila tak nak. Boleh. Tapi dengan satu syarat. Kalau awak berjaya pujuk Remy datang kelas, saya boleh keluar minum dengan awak. Ada masalah lah. Kepo. Api. So, kau nak tolong aku ni semata-mata kau nak keluar dengan Cik Usu, kan? Habis dia salah lah. Aku tak kisah. Tapi kau pandai-pandai, ya? Ha, tu. Afu. Dia tak kira judi tu. Aku rasa aku kenal lah mamak ni. Dai judi Kuala Lumpur. Orang lain mungkin hidup bola, makan bola, tidur bola. Tapi Afu ni, dia hidup judi, tidur judi, makan pun judi. Aku rasa kalau ada anugerah tokoh judi negara, Afu ni dia boleh menang 7 tahun turut-turut kot. Itulah Afu. Memang dah besar tawik dia tu. Tak apa, kau ada dia. Jom. Ya. Ayah kena tolong saya. Tak apa. Anggap je aku tak ada di sini. Pak Uzi buat apa kat sini?
Api bawa aku jalan-jalan. Dah penat jalan-jalan, aku dah tak rehat. Jalan-jalan tengah malam ni? Tak boleh. Ayah kamu tu dulu alat. Jalan tengah malam juga. Kamu macam tu kecil lagi. Mana kamu ingat? Kamu tak rindu ke dengan ayah kamu? Rindu. Kamu ingat tak apa pesanan terakhir ayah kamu sebelum dia meninggal? Ingat, Pak Uzi. So, jaga family. Jaga mama, jaga adik. Jaga semualah. Tapi kamu dah lupa, kan? Aku macam pernah tengok kamu ni. Kamu ni anak lebay tapa yang buka warung dekat surau di Keramat tu, ya? Acik kenal ke ayah saya? Arwah tu anak murid arwah ayah saya. Pakcik ni anak Tuan Haji Liman ke? Yang ajar mengaji tu? Ah, kenal pun kamu. Aku ingat lagi masa aku berbual dengan ayah kamu tu dulu. Dia sangat-sangat nak kamu dia jadi ustaz, kan? Tapi kamu jadi apa ni? Hah? Pandai main? Hah? Mainlah! Mana ada kadar diri membuat aku susah. Jatuh cinta, kau memberi semuanya pun. Kau nak tahu satu benda tak? Apa dia? Malam tadi, first time, bapa aku bawa aku dengan mak aku keluar pergi makan. Dah lama dia tak buat macam tu, eh? Eh, baguslah tu. Lepas tu, aku tak tahu lah. Depan aku, dia menangis. Dia minta maaf depan aku. Lepas tu, ni, si Afu. Afu dia nak tutup dah kedai judi dia. Dia nak buka bisnes lain. Aku tak tahulah apa yang kau buat ni. Tapi, apa yang kau buat ni memang power. Power sangat. Eh, hey, aku tak ada buat apa-apa. Yang buat cuma tu bapa aku. Aku duduk di sebelah dia je. Aku nak terima kasih lah kat kau. Aku banyak terhutang bugi kat kau, eh. Okay, terima kasih kat bapak aku. Okey, terima kasih kat kau, dekat bapak kau juga. Ha. Okey. Cik Su. Hafiz. Seperti yang Cik Su tahu dan juga nampak, sekarang ini Remy dah masuk kelas, kan? Ya, saya nampak. Dan saya nampak dia makin bersemangat. So, awak tak lupa kan janji awak? Okey. Jom minum. So, macam itulah cerita dia. Tak sangka awak berjaya pujuk Remy. Kan? Terima kasih. So, maknanya lepas ni bolehlah kita keluar minum lagi, ya? Saya ni tak adalah boring sangat, kan? Okey. Macam ni, kalau awak dapat A buat the upcoming test, mungkin saya boleh pertimbangkan. Deal. Deal. Okey. Biar betul lebih. Kenapa ya? Biar dia buat salah ke?
Ni? Ni ada test nanti. Itu yang habis tadi tu. Belum yakin kan? Ayah macam nampak ada udang di sebalik batu. Tapi rasa api tahulah siapa supaya di zaman tu. Okey. Bagus. Ingat nak pukullah dia tu. Okey. Dia tu budak separi zaman. Jatuh ke bawah. Ini di zaman. Ada apa-apa kesan? Tapi ya. Sabar, Pi. Sabar. Kau parti je dulu budak tu. Lepas tu kita plan. Kita tengok apa yang kita boleh buat. Hari tu kau cakap dengan aku sampai hujung bulan kan? Itu aku cakap. Sekarang ni Encik Zaman bagi tahu hari ni. Faham? Okey, sekarang ni kita boleh bincang kan sekarang ni? Janji tetap janji. Diam! Okey. Sabar. Benda ni kita boleh bincang. Aku boleh bincang dengan duit. Tak payah nak jadi gangster kat sini, boleh tak? Memang aku gangster. Okey, sabar. Okey, Busu. Kenapa tu? Dia datang nak minta payment. Habis macam mana, cikgu? Nampaknya kita kena tunda test tu ke hari lain lah. Kenapa nak tunda? Macam lama je kau nak settle kan? Tak boleh, kita kena ambil test hari ni juga. Hari ni. Eh, jarang ada orang semangat nak ambil test hari ni. Sebab aku dah prepare. Sudahlah, Tumus. Bos apa? Api. Macam kenal kau. 0212198. 1707191982. Dari zaman ni, kau ingat aku goyang dengan dia?
Silap besar kau pukul aku ni, bro. Aku api anak Pak Uzi. Kau tahu aku stay kat mana. Sentuh lagi sekolah ni kau mawan. Don't worry guys, semua masalah dah settle. Apa lagi jom sambung tes? Eh, beri apa lagi jom lah. Exam! Terima kasihlah pasal tadi tu. Cikgu sudah ceritakan dah semua. Itulah dia. Dah tak ada funder yang berani nak tolong fund sekolah kita ni. Banyak ke hutang sekolah ni? Boleh tahan? Diorang nak apa sebenarnya tu? Rizalman. Dia nak beli semua bangunan dalam kawasan. Nak buat shopping mall katanya. Saya dah cuba nak hentikan kegiatan mereka tu tapi itulah deh, datanglah orang macam tadi tu kacau kita. Tapi tak apalah habis. Saya akan cuba saya upaya untuk hentikan Rizalman daripada beli sekolah ni. Saya dalam proses nak jumpa funder baru. Semoga ada funder baru ni, kita dapat selamatkan sekolah ni. Faiz tu pandai. Cik Su. Dia memang suka tolong repair barang elektronik. Tapi tengok gaya dia macam tak minat je belajar. Dia memang cakap dia tak suka belajar, belajar buang masa. Dia cakap dia lagi suka gunakan masa tu untuk repair barang elektronik. Mungkin betul cakap dia. Jadi kalau dia kerja jadi tukang repair, berapa banyak dia boleh provide untuk family dia? Berapa banyak dia boleh dapat? Melainkan dia ada sijil, ada ijazah. Bukan lagi banyak ke dia boleh dapat? Tapi setiap kejayaan seseorang itu bukan bergantung kepada ijazah. Kan? Betul? Tapi bukan ke ilmu yang kita kutip sepanjang perjalanan untuk dapat ijazah itu lagi penting? Terima kasih sebab tolong kami tadi. Apa, Cik Su? Tu besok. Okey. Macam mana kerja sekolah kamu? Kerja sekolah? Siap dah. Biar saya tahu lah siapa supaya zaman. Siapa? Ah!
Dia ni yang tadi pukul saya tadi. Jerry Zaman. Tak payahlah kau menjerit di telinga aku. Aku dengar. Baik, cik. Kan dua. Eh. Hello. Engkau ada pukul budak-budak kat sekolah tadi. Sikit-sikit ngadu. Tak ada kacau sekolah aku. Sekolah tu aku nak. Aku dah hak. Kau dah janjikan sampai hujung bulan. Mana ada. Hasan, kau rasa kau besar sangat dah ke? Oh, geng boleh, ya. Kau nak apa lagi ni, Zaman? Macam ni, Pak Uzi. Hutang darah dibayar dengan darah. Kalau hutang pukul macam mana? Pasti dia bayar dengan pukul. Oh. Jadi kamu ni nak pukul akulah, ya? Buat masa ni belum lagi, Pak Uzi. Cuma nak ingatkan Pak Uzi dengan anak Pak Uzi yang baran ni. Jangan kacau saya. Beri warning. Kalau kau kacau aku lagi, pasti mampus kau. Lagi satu, Pak Uzi. Pak Uzi ingat tak Pak Uzi pernah ajar saya untuk jadi orang yang beradab? Dan Pak Uzi juga pernah ajar saya hutang tak boleh settle macam tu je. Kenapa ni? Macam mana ni? Sii! Yahoo! Sii, aku dapat Sii. Aku dapat Sii. Eh, kau ni. Aku dapat Sii. Aku dapat Sii. Aku dapat Sii. Kalau dapat ni, mau terbalik dulu. Sebelah aku. Tahniah, Hafiz. Awak dapat markah paling tinggi untuk test ni. Yes. Maknanya, cikgu. Good job, Hafiz. Saya akan janji. Kenapa, Hafiz? Saya ingat awak nak ajak saya pergi tengok wayang ke apa ke. Bukannya lepak tempat macam ni. Kenapa dengan tempat ni? Salah ke? Okey. Food is good. Hari tu Encik Hari ada cerita pasal your idea. Oh, dia dah cerita dah semua? Awak rasa macam mana? Fundraising, eh? So, kalau kita buat benda tu dengan betul, dengan proper, kita boleh bayar hutang sekolah tau. Yakin betul awak ni. Hidup kena yakin. Betul. So, awak akan mengajar dekat sekolah tu sampai bila-bila ke? Mula-mula, bila start kerja kat situ, sebenarnya saya tak suka. Tak suka mengajar? Bukan tak suka ajar. Saya suka. Saya suka jadi cikgu. Tapi saya nak jadi lecturer sebenarnya. Kenapa tak jadi lecturer je terus? Dalam proses, saya ingat nak ambil PhD. Maknanya mengajar dekat you pula lah. Itu dululah. Tapi lepas 5 tahun kerja kat situ, saya dah anggap semua orang kat situ macam family. Dan saya dah mula suka jadi cikgu kat situ. Tahniah, Api. Aku tumpang bangga dengan kau. Tahniah kenapa tu? Dapat pegang tangan. Syuk. Kau bau macam dia. Ini bau tangan ni aku tak hilang lagi. Eh, tapi perjalanan aku jauh lagi.
Tapi kau dapat pegang tangan. Sekarang ni, aku nak korang semua ikut aku. Kalau aku tak nak, aku tak ada masalah kalau nak buat hal kat sini. Everything in order? Semua dah ada di situ, Tuan. Projek utara tu macam mana? Dah selesai, Tuan. Selesai dah? Okay, good, good. Thanks. Api! Panjang bisnes. Api, betul tak apa jadi tadi? Bau je orang transfer masuk ke akaun aku. Yo, duit dia terlalu banyak sangat. Aku nak kira pun tak boleh. Terlalu banyak. Dari duit tipu orang macam apa aku? Okey, okey. Itu yang kau marah sangat tu. Sebaiknya kau pukul si Mus ni. Masa kau boleh lawan dengan aku ke? Dah bijak sangatlah. Ke kau jealous dengan apa yang aku ada sekarang ni? Jealous apa? Duit pun cilok daripada orang tua yang tak tahu apa-apa. Tapi bukan kerja itu saja aku buat, Pi. Banyak kerja lagi aku buat. Macam-macam. Tak tahu. Mari, buka aku. Kau nampak kan rumah ni besar macam mana? Senang cerita, Kuala Lumpur ni aku yang punya. Dia bukan senang lah dapat semua ni tau. Kau kena tahu semua benda. Tak boleh kot panggil macam kau. Kau ni kuat mengamuk. Tak boleh. Tanah sekolah tu, nilai dia kecil. Duit celah gigi aku je. Jadi apa rahsia kerjaan tuan? Patutlah tu-tu pun ambil SPM. Bangang. Sinilah, hari ini aku nak ajar korang sikit. Dalam dunia ni, orang nak ambil duit korang kan? Jadi korang kena pandai pusing sana, pusing sini. Kerajaan sini pun nak ambil duit kita daripada cukai, betul? Jadi kenalah, smart. Kawan pula kena cari kawan yang betul-betul perlukan duit. Bayar dia orang, bagi duit kat dia orang supaya dia orang backup kita daripada kawan-kawan lain yang datang nak cucuk kita dari belakang. Faham? Lagi satu kot tak ruang duit kita. Kita kena tahu kat mana kita patut labur, kat mana patut kita lebur. Sekarang ni korang cari masalah dengan aku, korang nak pukul budak aku. Korang nak delay projek aku pada bangunan sekolah tu. Aku nak sekolahkan korang. Old school style! Yeah! Yeah!
Hafiz? 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 Explain. Explain apa? Tu, apa tu? Awak, Remy, Faiz, Musa, takkan kebetulan semua orang jatuh tangga? Jatuh tangga? Saya tanya Musa, dia jatuh tangga. Saya tanya Faiz, dia jatuh tangga juga. Eh, memang betul lah. Kita orang jatuh tangga sama-sama. Hafiz? Hafiz, ceritalah. Ceritalah. Jadi hidup awak selama ni penuh dengan keganasanlah. Tak jugalah. Cuma keganasan tu dunia saya. Dan awak nak selesaikan masalah kali ini dengan keganasan juga. Saya nak selamatkan sekolah tu. Ya, tapi saya tak faham. Awak baru je berapa bulan sekolah kat situ. Jadi tak logik kalau awak nak gadaikan keselamatan awak. Macam tu. Sekolah tu dunia cikgu. Saya tak nak dunia cikgu hilang. Kenapa awak nak ambil berat pasal saya pula? Kenapa awak tak suka kan? Saya suka awak. Awak tak sepatutnya buat semua ni semata-mata kerana saya. Saya tahu first day awak masuk kelas, awak terpaksa kan? Tapi sekarang ni awak tengok saya dah banyak berubah kan? Saya dah fokus dan markah saya pun dah tinggi. Ya, dah tinggi. You good student. Tapi awak belajar untuk siapa sebenarnya? Untuk saya? Awak kena belajar untuk diri awak. It's your future. Kau budak Rizal Man kan? Kau ingat aku goyang? Salah besar, bro. Salah besar kau pukul aku. Aku api anak Pak Uzi. Kau tahu aku stay kat mana? Kau sentuh lagi sekolah ni, kau mawan. Kau ada pukul budak kat sekolah tadi? Sikit-sikit ngadu. Tak ada kacau sekolah aku. Sekolah tu aku nak. Aku dah hak. Oh, geng boleh, ya. Macam ni, Pak Uzi. Bukan darah, dia bayar dengan darah. Kalau tak pukul macam mana? Pasti dia bayar dengan pukul. Cuma nak ingatkan Pak Uzi dengan anak Pak Uzi yang baran ni. Jangan kacau saya. Aku bagi warning. Kalau kau kacau aku lagi, pasti mampus. Hutang tak boleh settle macam tu je. Ayah apa bangga dengan Pi? Bangga apa? Kalau zaman darah ayah pernah dulu, waktu tu berbaris askar akan ayah kumpul. Masalahnya Pi mana ada askar ayah. Waktu itu juga
ayah akan kumpul askar-askar ayah dan serang rumah Rizalman. Maksudnya Api buat macam tu, Bud. Baru puas hatinya. Benarkah? Adakah itu saja caranya untuk mengatasi segala-galanya? Rizalman tu hanyut dalam dunia dia. Kerana dia percaya hanya kuasa dan duit boleh mengatasi segala-galanya. Tapi kuasa dan duit boleh dihalang dengan ilmu. Kesian dia. Aku tengok macam orang tak betul lah. Dia pergi lap kereta dia kat bawah tu. Biar betul kau ni. Betul. Dah kena simbah cat. Lepas tu rumah kena pecah. Aku tak tahulah apa nak jadi. Siapa yang buat? Aku rasa aku tahu siapa yang buat. Ya? So, lepas luar je ni. Jom masuk. Mesti kerja Rizalman, ya? Ajar dia ni. Kau ada bukti ke? Tak perlu bukti lah. Ini dia bagi warning ni. Habis kau nak buat apa? Jomlah kita repeat. Tak kena duduk diam je. Jom. Kau nak serang Rizalman? Ha. Tapi kalau kita nak menang, gunakan akal. Tak semestinya dengan pedang. Thank you, Ayah. Kenapa kau? Betul apa Ayah cakap tadi. Nak menang, bukan guna pedang. Guna akal. Nak fight Rizalman? Hey, come on lah. Bukankah kita semua dah tahu yang kita ni tak boleh nak fight Rizalman tu? Kalau fight dengan kuatan memang tak boleh. Kau ingat kan kita pernah pergi rumah dia? Weh, time tu aku takut. Dia pun ada cakap bukan yang dia lari daripada cukai. Eh, korang tahu tak pasal Al Capone? Korang tahu tak gangster terbesar dalam sejarah? Nama dia Al Capone. Dia tu masuk jail bukan sebab bunuh orang tau. Tapi sebab dakwaan lari daripada cukai. Yes. Ha. So, kita akan guna metode yang sama. Kau ada plan ke? Aku ada. Tapi sebelum tu aku nak tanya korang dulu. Korang betul-betul kena ambil SPM tahun ni? Ha? Korang betul-betul kena belajar? Nak. Okay, kalau korang betul-betul nak belajar, nak ambil SPM, kita kena pastikan yang Rizal mantap ambil sekolah kita. Yeah! Okey, apa kita tahu pasal Banglo Rizalman? Penuh CCTV. Penuh guard. Faiz,
mak dan ayah kau. Hanya diorang yang boleh masuk sana tanpa mendatangkan syak apa-apa. Pastikan diorang sentiasa nampak mak kau supaya ayah kau bebas sikit nak gerak. Dan ayah kau kena pastikan tiada siapa yang nampak dia masuk bilik tu. Doakan plan ni berjalan lancar. Oi! Kau buat apa sini? Cuci, cuci. Sini tak boleh masuk. Keluar! Cuci, cuci. Keluar, keluar. Okey, kita dah dapat. Oh, power juga barang kau ni. Kan? So, what's next? Okey, sekarang ni CCTV diorang ni dikawal oleh sistem komputer. Aku akan disablekan semua sistem komputer diorang. Macam ni? Kena type password dululah baru boleh log in. Macam tu je? Bukan. Bila guard tu masuk je bilik, dia type password, aku copy, baru kita boleh log in. Macam gini. Yeah. Terbaik. Tujuh hari aku buat reki. Dari reki aku, rumah tu memang confirm ada sistem penggerak. Kita tak boleh pakai lompat masuk tembok rumah tu. Aku boleh buat rumah tu jadi blackout. Tapi backup elektrik dia akan kembali on dalam 10 saat. Kita kena ada keypad untuk buka pintu rumah juga. Aku ada cara. Mus tak judi macam ayah aku dulu. Lah bolehlah sekali je. Kita orang tahulah kau selalu main judi dengan Mus dulu. Okey. Lakon je kan? Ha, berlakon je. Ayah aku dengan geng-geng dia semua dah standby nak tolong dah. Okey. Kali ini mak hantu datang. Dah, datang, datang. Banyak main dengan aku, ketuna aku pun ya. Datang. Cepat! Hei, aku tak berhati. Lagi, lagi! Tak boleh! Aku keluar! Kereta aku! Datang buat! Dah cukup? Boleh! Cepatlah! Balik menjadi lah! Cepat! Kau main gila dengan aku, ha? Ya, dia datang. Kau tengok, mak budak datang dah. Hei! Kecil lagi sekali. Cepat datang. Awak nak saya buat apa? Mengorak gangster. Nama dia Mang Musang. Jadi awak nak saya jadi pelacur? Tak adalah tak sampai macam tu. Kami nak cikgu berlakon goda dia dan ikut je apa yang saya suruh. Bukan je kita suruh cikgu buka baju pun. Ui, kau. Macam ni, saya dah explainkan tadi kenapa kami buat semua ni. Cikgu pun ada cakap dengan saya. Cikgu suruh saya jujur dengan diri saya sendiri.
kenapa saya nak tolong sekolah tu. Okay, reason dia first sebab saya suka cikgu. Eh, tapi tapi sekolah tu jugalah tempat masa depan kawan-kawan saya ni juga. Sekolah tu jugalah sebab cita-cita Remy suatu hari nanti untuk kerja dengan Google tercapai. Sekolah tu jugalah tempat Faiz suatu hari nanti untuk jadi mekanik F1, kan? Tercapai. Sekolah tu jugalah untuk kau apa cita-cita kau? Aku? Tak ada cita-cita. Apa kau ni? Ha, sekolah tu jugalah untuk buka mata Muzah. Macam mana dia buka mata saya untuk cita-cita saya yang sebenarnya. Dan cita-cita awak pula? Cita-cita saya nak penuhi cita-cita awak. Tak ada. Cita-cita saya nak... nak ayah saya bangga dengan kejayaan saya. Ah, okey. Okey, saya boleh buat. Tapi tak ada ke cara lain? Saya tak pandai berlakon. Ha? Eh, mana cikgu ni? Mana? Aku pun tak tahu lah. Eh, call. Sorang call. Kau lah ada nombor telefon dia. Eh, mana kau ada? Ni lah. So, okey tak? Saya pakai ni. Okey. Cantik cikgu. Okey, cikgu pakai gelang ni. Dalam gelang ni ada mikrofon. Okey, alat ni akan rekod audio Mak Musang. Cikgu buatlah apa je. Yang penting dia cakap Man Musang. Ayat Mak Musang tu yang kita nak. Man Musang. Man Musang. Hello. Hi. Sorry lah tadi perasaan muka macam pelakon. Pelakon ke? Mungkin. Eh, serius lah. Memang ramai orang ingat ni pelaku. Oh, tapi bukanlah. Alah sayang sebab awak memang ada rupa. Dan ada bakat. Ya. Yeah. Betul. You. Complete. Cerita tu. Tom Cruise. Oh, Tom? Tom Cruise. Oh. Ha, ya, yes, betul. Tapi apa kata kalau buat cerita James Bond pula? Macam dia cakap nama James Bond, dekat tapi nama you. Senang. Hello, si cantik. Saya Musa. Man Musa. Bagus. Lagi sekali, kuat sikit. Hello, si cantik. Saya Musa. Man Musa. Bagus. Tapi kali ini kuat sikit. Hello, si cantik. Saya Musa. Man Musa. Baguslah. Boleh jadi pelakon lah. Okey, yes. Dapat record. Okey guys, kita dah study kan semua plan kita. Dah. Yeah. Ingat kita buat ni demi sekolah. Demi ayang kau juga api. Thank you, Muzah. Yeah. Ready belum? Ready. Kau Faiz. Ready. Okey Faiz, call first. Kau kena blackoutkan tempat ni dalam beberapa saat. Faham? Faham. Okey, go. Okay, jom.
Muzah, kau ada 10 saat untuk ke bilik CCTV sebelum diorang sedar komputer kena hack. CCTV aku dah off. Aku nak gerak keluar sekarang. Boleh keluar. Pak Su. Apa? Yang kau pandai ya? Memang aku pandai je. Kau tu je yang tak pandai-pandai. Pak sini cepat. Settle. Kau ingat kau pakai idea Al Capone tu, kau boleh hancurkan aku dengan bukti yang macam ni je. Plan kau tak power lah, P. Yang kau pergi hantar Cik Fusu, goda Man Musang kenapa? Eh, kita orang kenal lah semua dalam sekolah tu. Lagi satu, kau pergi hantar mak pak Fahir datang cuci rumah aku tu kenapa? Eh, aku check. Aku mesti check siapa yang datang rumah aku. Eh, tak apalah, aku layan. Layan sebab apa? Sebab aku nak tunggu tante macam ni lah. Aku nak tengok kebodohan kau ni. Tun! 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 Kau okey tak ni? Macam teruk je awak kena. Kau hancurlah semua plan-plan kita ni. Awak? Mungkin boleh cuba lain kali ke? Look, korang masih lagi boleh kejar cerita-cerita korang kat sekolah lain. Ya? Betul. This is not an afterworld. Apa semua ni? Plan B. Dek, ni bilik orang tua kan?
Okey, okey. Itu tu. Budak-budak ni jangan macam ni. At least kalau kau bagi tahu aku dalam 2-3 hari awal ke, okay, aku boleh cubalah. Ha? Okay, apa kata kau balik, bagi tahu Rizalman ke apa ke, kita bincang balik benda ni. Ha? Boleh? Pasnya kan. Ingat, report minggu ni jangan lambat. Sorry ah. Aku nak kerja. Kerja kau apa? Spy. Jangan lupa. Kerja dengan Rizalman kan? Elak aku kan apa kau buat? Aku ni budak jahat kan? Kau rasa kau budak jahat kan? Aku umur 10 tahun masa Rizalman kutip aku. Zaman kecil aku, zaman aku jadi kru dia. Aku mana pernah pergi sekolah. Tapi kau ingat aku pernah pergi sekolah lah. Kita ni sama je. Dia hantar aku ke kelas tu supaya aku boleh hantar report. Masa Encik Ari, sekolah tu, area tu. Dan sekarang ni kau dah start suka sekolah tu kan? Aku suka belajar. Kat sekolah tu lah, aku start tahu macam-macam benda. Aku tahu si Muza tu suka cerita pasal sejarah. Si Faiz pula suka cerita pasal sains. Aku balik rumah aje, aku start baca buku. Semakin banyak bukunya aku baca, semakin luas dunia yang aku nampak. Tapi tak lama lagi sekolah tu akan dirobohkan. Kau pun tahu kan, Rizalman nak tempat tu. Kau boleh ubah semuanya. Apa aku boleh buat? Aku ni kecil. Kecil tak semestinya tak boleh nak berjasa. Tak apa, kau ikut je cakap. Zaman dah tahu. Dia dah tangkap kawan-kawan kau. Seperti yang aku jangka. Ha? Kita merancang tuan menentukan. Habis tu kau nak serah diri macam tu je. Kau rasa? Tendi. Kau tahu kan? Apa yang patut kau buat? Bawa sini, kau ambil. Bawa sini, cepat. Settle. Kau ingat kau pakai idea kapun tu, kau boleh hancurkan aku dengan bukti yang macam ni je. Plan kau tak power lah, P. Macam tu lah ceritanya. Power kan? Power. Sorry, B. Kau copy balik semua ni. Masa kita boleh bagi dekat pihak tu masa. Yahoo!
Rizaman. Ben. Lagi 20 minit, SPRM akan sampai. Api dah bagi tahu pasal kau. Kau belok dengan aku, eh? Ya, aku tak ingat ada sebudi aku pada kau. Kalau aku lupa jasa kau, tak bagi tahu pasal ni. Ya, api ada berita baik, ya. Ya. Hei, kau buat apa? Engkau, aku dah bagi warning kat engkau. Aku dah buat macam-macam tapi kau degil, ya. Lepaskan bapa aku. Sal, dah cukup air lawan aku. Nak lari mana? Polis, SPRM semua tengah cari kau. Tak ada masalah lah semua tu. Aku boleh start balik semua tu, tak ada masalah. Kau nak bersedia ke nak masuk jail? Diam, Pak Uzi, diam. Semua ni punca Pak Uzi tau. Memang aku. Aku yang rancangkan semua ini. Diam, Pak Uzi! Baik kau lepaskan bapa aku sekarang. Aku dah katakan jangan bermain dengan api. Nanti tu bakal direkod. Apa nak pasal-pasal dengan aku lah, api? Kau kuat sangat ke? Aku tanya ni, kau ingat kau kuat sangat ke? Kau nak tengok lah! Ambil aku kuat bukan sebabkan aku ada harta, bukan sebabkan aku ada senjata. Aku kuat sebabkan ada keluarga yang kuatkan aku. Ya. All schools die. Aku dapat masuk universiti. Tanya dulu. Kau tengok subjek yang aku tak sangka-sangka lulus, aku lulus juga. Yes. Kau bersanda. Korang apa hal happy-happy ni, ha? Apa yang happy? Happy. Tapi aku dapat masuk universiti. Gempaklah. Eh, nanti kau dah kaya jangan lupa aku. Takkan pi, aku takkan lupa dekat kau. Kau orang dulu macam mana? Okey. Okey. Cikgu tu cakap, result aku ni boleh apply untuk engineering school. Eh, baguslah macam tu. Kau Musa kenapa diam je? Tengok, result kau. Gagal tapi. Aku ingat aku nak sambung buat bisnes ni. Tak boleh go. Janganlah cakap macam tu. Eh, Pi. Aku nampak Cikgu Su tadi pakai lawa gila ni. Habis tu apa kena mengenai dengan aku? Helek kau, Pi. Macamlah. Aku tak tahu. Jangan kau sangat. Ya, aku datang sini nak jumpa korang lah. Nak tengok Rizal. Kau jumpa je Cikgu Su tu. Nanti aku jumpa dia lah kat warung. Tak apalah macam tu. Macam lah. Gerak dulu. Okey, Pi. Pi. Okey je, dapat. Izzat kan kau dengan aku lebih kurang. Aku okey je dapat Izzat. Tak kisah korang bertemu. Saya nak ucapkan berbanyak sangat terima kasih pada Hafiz sebab tolong. Eh, tak ada hal lah. Benda kecil je tu. Saya terhutang budi sangat pada Hafiz dengan Pak Uzi. Macam mana sekolah okey? Berita baik sebab saya dah jumpa funder dan dia orang dah setuju nak fund sekolah kita. Baguslah. Terima kasih. Ini saya kena gerak dulu. Ada hal. Nanti apa-apa panggil. Okey. Eh, yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.